Selamat datang di channel GUESA. Ini adalah Polygon Cascade 2 tahun 2019. Framenya berbahan alloy, namun kabel-kabelnya itu masih di luar alias belum inner cable. Handlebarnya berbahan steel atau besi dengan panjang sekitar 680 mm. Shifter dari Shimano 3x7 speed. Fork depannya dari Zoom dengan panjang travel 100 mm. Dan belum ada fitur lock unlock. Remnya sudah cakram, namun masih menggunakan mekanik alias belum hidrolik. Dan ketika dicoba, ya rasanya masih cukup berat. Beda kalau hidrolik itu ringan ya. Warna merahnya keren ya. Ini ada tulisan Cascade 2. Ini saddle-nya yang mereknya itu nggak ada, seat postnya it's steel. Sepeda yang direview ini ukurannya M. Cranksetnya dari Cyclone dengan mata 42, 34, dan 24. FD-nya menggunakan Shimano Tourney 3 speed dan RD-nya menggunakan Shimano Sys Index 7 speed. Sprocketnya dari Shimano dengan 1428T. Bannya ukuran 27,5 dengan velg berbahan alloy double wall. Dan ini jenis gripnya. Sepeda ini dibanderol dengan harga 2,6 juta. Dengan fitur yang sudah disebutkan tadi, gimana? Apakah sebanding dengan harganya? Ya, segitu saja video kali ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang akan membeli sepeda dengan budget 2 jutaan. Terima kasih sudah menonton dan kita bertemu di video berikutnya. Bye-bye.